Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan unboxing alat rekam pelit 18 mobile komputer Soundcam. Kita buka. Dan ini kardusnya. Kita akan cari tahu kehebatan alat ini. Kita dapat 3 kabel unit. Kabel, kita akan keluarkan isinya dari kotak. Berikut colok-colokannya. Kita akan mereview dan mencari ramuan yang pas untuk live shotnya nanti. Tombol on off. Fitur ini dilengkapi Bluetooth, guys. Kita nanti langsung ke mixer. Kita akan coba. Oke, check it out. Oke, guys, lanjut. Ini dia fiturnya, ada tombol echo, treble, bass, mic-nya. Kita akan volume-nya turunkan dulu, kita mau nanti over. Cari namanya, kabelnya kita siapkan. Untuk live ke HP nanti kita hanya pakai satu kabel, guys. Di sini ada fitur dua, live 1 dan live 2. Kita pakai live 1 ini nanti ke HP. Untuk komputer chargernya untuk nanti kita cas. Untuk condenser mic, untuk mic masuk ke mixer, mic-nya untuk ke mixer. Kita coba, guys, kita praktek, kita cari ramuan yang pas untuk soundnya biar suara jernih. Kita menggunakan kabel RCA atau dari mixer RCA biasa yang dicolokkan ke rack out atau headphone nanti bisa. Untuk ke shortcut V18 nya kita langsung ke condenser mic atau dynamic mic. Untuk dynamic mic kita akan menghubungkan ke female, jack female untuk bawa ke RCA atau langsung ke converter mic, itu bisa, guys. Ini female-nya kita akan coba, tapi saya lebih senang menggunakan yang dynamic mic untuk gentoa. Kita akan colokkan. Untuk instrumennya sendiri kita akan menggunakan gitar. Oke, guys, lanjut. Ini dia fiturnya, ada tombol echo, treble, bass. Kita volume-nya turunkan dulu. Thank you.
tapi nanti kita pakai satu kabel guys, yang ada fitur 2 live 1 dan live 2. Kita pakai live 1 kita pakai I
Okay guys, demikian review unboxing V80 mobile komputer Live Soundcard. Kita ketemu lagi di video cover-cover lagu band Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.